Oke, guys, ini ada kita buat dibuatnya pelatihan peserta kun. Nah, ini gambar kesenian. Ini dibuat di lokasi Min 3 Kota Blang. Ini, guys. Oke, kita lihat di atas. Pesertanya rame, guys. Peserta-peserta pendatang baru setini. Ini master Steam Amal ini. Bang ini master. Ini master gue nih. Oke, Bang, selamat. Ya. Jadi yang peserta, ini peserta dari Stimit. Ya. Ini nama akunnya siapa, Pak? Nama akun apa? Nadir. Nadir ini? Sison. Sison. Abang? Lontor. Hei, semua sudah punya akun, mantap. Peserta. Waalaikumsalam. Jadi langsung buat kira-kira kalau tampilannya seperti ini ya, lainnya seperti ini.
sedang pendaftaran baru, stimian-stimian yang baru bergabung. Pendatang baru di Stemian, banyak yang bergabung. Boleh gunakan juga sekarang, tapi nanti kalau ada ini baiknya bukan dimasukkan lagi untuk kegiatan lainnya. Nanti di email itu gunakan sendiri. Tahu maksud saya? Jadi untuk keamanan email ini sekarang digunakan boleh, tapi jangan digunakan misalnya nanti masuk di blog atau apa lain. Pakai email yang lain. Jadi email ini kalau sebelumnya udah pakai email lain nggak apa-apa, nanti di stop aja jangan gunakan lagi di tempat lain. Pakai ujungnya 1 atau 01 terserah lah.
Dan Pak SMS. Oke guys, ini pelatihan STIMI. Ini kelas itu semen. Ini. Kelas untuk membuat asesmen 1, asesmen 2. Yes, itu Pak Sepo. Luar biasa. Tulisannya di kenalan. Ini gurunya, guru STIMI Tukson, anak. Ya, sudah lama.
Ini ada juga. Duduk. Ini kelas kedua, kelas asesmen 1, 2, 3 dan sampai asesmen kelima. Mungkin penjelasan cara penulisan. Saya ini dulu. Kalau tidak,